Wih. Ah, itu buat apa sih, ah? Chicken skin, Mas. Chicken skin. Oh, kulit ayam. Berapa kantong? Banyak banget kayaknya nih. Empat kantong. Iya, 3 sampai 4 kantong. Ini pusatnya berarti. Oke, kita datang di pusatnya. Ini kayaknya bentar lagi udah mau pada habis ya kayaknya. Unlimited. Jadi kalau stok habis, datang lagi. Oke, mantap. Selamat malam. Assalamualaikum. Kali ini kita di Jakarta dan mau pesen ini. Dia ada chicken katsukari, chicken teriyaki, tori katsudon, karage egg mayo, beef teriyaki, banyak sekali sih menunya nih. Kayaknya aku mau yang ini nih. Yang chicken katsukari. Oke. Okay. Wih, ini tempat mereka bikin nih. Ah, izin ah. Kita mau lihat yang rame dibicarakannya itu katsunya tuh gede banget katanya. Wih. Dan ini emang benar-benar gede ya ternyata ya. Iya. Ah, kalau teman-teman kesini kalau mau datang dari jam berapa sih? Di sini kita open jam 6.20, Kak. 6.20 ya. Nanti tutup jam? Tutup jam 12 kalau weekday. Kalau weekend jam 1. Oh. Kalau weekend jam 1? Iya. Berarti nggak pernah tutup ya berarti? Nggak pernah. Kecuali hari Lebaran ya, mungkin Lebaran. Lebaran tutup, jangan datang. Ah, liatin ah, depan kamera. Sebesar apa sih? Wih, tuh, lihat tuh. Itu bikin telur apa? Telur ceplok. Telur ceplok. Itu lucu tuh. Oh, wah, pecah. Yang penting telur ceploknya rapi ya. Yes. Ini kayaknya bentar lagi udah mau pada habis ya kayaknya. Unlimited. Jadi kalau stok habis, datang lagi. Datang lagi. Oke, mantap. Berarti cuma satu tempat ini doang berarti? Ada tiga. Ini pusatnya berarti? Oke, kita datang di pusatnya. Wih, tuh, lihat tuh. Maksimal biasa bikin berapa banyak kayak gini ya? Kira-kira 150. 150? Ini? Ini doang? Iya. Sisanya tuh yang best seller kayak apa lagi nih selain katsu? Chicken curry rice. Oke. Chicken katsu. Beef curry rice. Beef yakiniku. Oh, semuanya ke Jepang-Jepangan ya? Dengan kearifan lokal ya rasanya ya? Oh, keren. Keren sih. Ini tendaan loh, keren. Telurnya tuh. Oh, itu langsung bikinnya prosesnya di situ itu, A? Iya. Itu tuh, boleh tuh, lihat tuh. Tuh, lihat tuh, daging ayamnya tuh langsung diproses. Jadi masih segar dan nanti langsung dapat juicy ya. Keren sih. Keren. Kayaknya nama TV udah dipanggil ya. Nama TV udah dipanggil kayaknya. Orderanku soalnya. Tapi enggak apa-apa lah biar videonya cakep. Nah, ini nih, keren kan? Ini gelap nih. Jadi gelap. Ah, sini aja. Jadi direndam dulu dengan cairan bumbu kemudian. Oh, ditekan-tekan ya ternyata ya. Jadi biar padat ya, Bang ya? Iya. Tepungnya. Jadi supaya dia nempel. Oh, biar nempel. Iya. Di panirannya supaya dia nempel kok dagingnya. Keren sih. Habis itu direndam lagi enggak? Enggak, cuman langsung. Sekali tok. Najis. Langsung diproses goreng. Wih. Oh, kalau udah jadi langsung ditaruh di. Wah. Wow. Dilebarin. Oh, kemudian itu di sana ditepungin tuh. Ditepungin di sini. Oh, tepung di sini. Iya, kalau itu beda lagi. Oh, itu beda kalau lagi. Kalau itu buat yang proses skin, popron, karage di sana. Oh, kalau karage katsu, di sana. Kalau untuk katsu di sini. Iya. Rekor paling banyak pernah nepungin berapa ribu, Bang? Wah, nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung, iya. Tapi nggak pernah berhenti berarti. Iya, kalau untuk katsu mah. Wih, keren. Tapi emang terkenal katsu ya? Aku pun lihat dari TikTok, mau Instagram, kayaknya tuh banyak yang katsu-katsu gini ya? Iya, paling di sini yang terutama itu beef sama katsu. Beef dan katsu? Iya. Oke, guys. Beef dan katsu, keren. Tuh, lagi direndam.
Oke, okay, direndam. Wow. Oke. Hari ini udah berapa kilo nih, Bang? Keluar nih. Keluar. Berapa kantong? Banyak banget kayaknya nih. 60 ada. 60-an. Ada. 4 kantong. 4 kantong. 4 kantong. 4 kantong. Iya, 4 kantong. Berarti benar kata Bang tadi bilang, kalau misalkan habis datang lagi. Jadi dapat daging masih fresh ya. Berapa meta? Berangkat, sore. Berangkat. Oh, si abangnya ini ya, ngebelah biar lebar gitu ya. Iya. Bener-bener penuh dengan hati-hati, guys. Berarti ini kalau dibikin kayak gini, berarti ini orderan orang semua berarti? Iya. Oh, keren. Jadi kita juga dadakan juga. Bikinnya dadakan semua ya? Dari depan. Jadi kalau misalnya depannya teriak untuk katsu, baru kita proses. Baru bikin? Iya. Oh, keren. Ingat guys, kalau kalian lapar tengah malam tinggal datang sini sampai jam 12, kalau weekend jam sampai jam 1. Oke. Digoreng lagi. Mantap. Wih. Mantap. Itu sebelah tuh lagi ada permainan api tuh, keren. Ah, itu buat apa sih, ah? Chicken skin, Mas. Chicken karage. Chicken skin. Chicken skin. Oh, kulit ayam. Nah, sini kalian yang favorit kulit ayam bisa nih order di sini nih. Dari tahun berapa sih, Bang? Baru jalan 2 tahun, Mas. Baru 2 tahun, guys. Tapi seneng orang makan makanan Jepang gitu kan. Mungkin pas bumbu-bumbunya pun kena dengan kearifan lokal ya. Disesuaikan ya. Kan kalau rasa Jepang banget kan enggak berbumbu kayak di Indonesia kan. Wih. Itu digoreng crispy berarti, Bang. Nih, katsunya bentar lagi udah ini nih. Mau matang nih. Yang kalian lihat tadi itu mereka tepungin langsung mereka goreng. Mantap sih. Berapa katsu? Dua. Ya, tunggu ya. Oke, ini udah mateng. Oke, sip. Ini kasih saus apa nih, Bang? Karinya, Pak. Oh, ini saus karinya ya? Iya. Wah, ternyata nih, ini setelah udah jadi nih kayak gini nih penyajiannya nih. Jadi makanan yang digoreng tadi udah datang dan udah jadi malahan. Kebetulan kali ini kita pesan yang nggak pakai nasi, tapi uniknya adalah makanan Jepang ini nih sangat diminati banyak orang di Jakarta. Ukurannya tuh gede-gede, wajar sih. Ini ukuran gede, ini karinya nih. Bismillah. Wajar jadi primadona orang sini. Ayamnya tuh segar, masih juicy. Pas masak, padahal goreng itu nggak lama, tapi itu mateng. Keren sih. Oke. Mami Tibi cobain saladnya. Iya, kayak sayurannya gitu lah. Oke sih. Dan ini harganya tuh nggak terlalu mahal ya. Satu katsu kari sos ini cuma 39.000. Chicken teriyaki cuma 37.000. Beef teriyaki ini nih 38.000. Dan kalian bisa bayangin ini bisa bikin kenyang buat kalian. Keren sih. Makan lagi. Oke. Dan ini green tea-nya bisa diisi ulang. Jadi pada saat kalian beli sekali, isi ulangnya itu berkali-kali. Oke, kita mau makan di balik layar dulu. Mudah-mudahan yang nonton ini bisa menginspirasi kalian. Makanan ini udah 2 tahun lebih berjalan, tapi tetap rame pengunjungnya. Yang penting kalian bisa bikin enak ya. Segmen itu tendaan. Kalian punya rasa yang enak, pasti orang bakalan datang ke tempat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.